ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Saya ingin memberikan penekanan, yaitu yang bisa membongkar kesesatan Nedi, yang warna ini, yang bekas mantan Nedi, karena dia pernah di sini. Apalagi kita-kita yang ada di sini puluhan tahun dari anggota Nedi, tahu rahasianya di dalam apa yang diomongin, apa yang diberitakan, apa yang di apa disuplikan, bukan omong kosong. Seakan-akan itu kalau orang luar dia, mungkin masa Islam begitu, masa Islam kafir terkali, masa sih berbeda begitu, masa sih harus sudah ya bohong itu. Dan itu di jadi orang-orang sekarang dari semakin imam yang di atas sama wakil imamnya namanya wakil imam itu namanya wakil imam. Kemudian di bawah kemudian dia nggak mungkin diper, mungkin kuncinya sekarang udah diper. Ya itu nggak bisa lah, alhamdulillah sudah sadar, sudah nggak pakai lagi. Tapi malam dia nggak mungkin keduanya, nggak mungkin dia tak pilih. Coba cek satu persatu. Tanah kamu tak pilih nggak bisa, nah termasuk keluarga saya sendiri, kamu pernah tak pilih nggak jadi sekolah pernah. Padahal saya lagi tahu pernah. Karena saya di sini dulunya tidak mungkin bohong kalau sama kita-kita mata-mata. Tak mungkin bohong. Saya ingin memberikan suatu fakta yang sebenarnya ini saya dulu waktu jadi kasat serse umum Polda Metro. Karena saya waktu itu belum inspektur jenderal, inspektur polisi atau apa-apa, belum AKBP, dulu Letnan Kolonel Soe, kasat serse umum Polda Metro Surabaya, tahunnya 85 sampai 89. Nah, saya di Jakarta perampokan dan pembunuhan dilakukan oleh kelompok yang namanya Selamat Gundul, benar loh Pak, di majalah Sopan kelompok Selamat Gundul. Saya duduk sama anggota saya di kedudukan masuk sok ke dalam, saya di depan, anggota saya di belakang, sudah tertangkap oleh anggota saya satu, saya cari bahan-bahan di ruangannya Selamat Gundul pada saja dia sebut ini Islam ya, kamu tidur. Punya saya juga saya tidur. Ini kita sudah selalu tidur. Nah kalau kita kemana? Periksa lagi, sajadah ada. Yang mengerikan, saya lihat di situ, tumpukan buku. Bukunya dia ini semua. Nasihat imam kepada jemaah. Saya dalam waktu itu masih sangat awam. Saya saksinya buku-buku itu satu jangan sampai selalu dulu itu jadi anggota TDI gitu loh. Waktu itu jangan sampai jadi anggota Islam Jemaah. Jadi sama Gundul tetap ditahan, buku-bukunya ajaran ini saya samakan. Jangan sampai nanti waktu terbuka lah barang bukti adalah penasihatnya akan TDI itu kan. Oh yang lain-lain sama Pak Sari Pak Tarto ya, dulu Pak Masih Mayor ya, Mayor Polisi. Lainnya di Iman, banyak yang waktu dulu itu tahun 85 sampai 89 ya, itu ada ajaran fake. Ajaran fake itu kan juga di ini, ajaran lain. Saya akan pimpin orang-orang yang punya ajaran yang ajaran fake. Yaitu dipimpin oleh Kepala Satuan Penanganannya Pak Tarto, 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 Pak Tarto,
Selamat Google itu RGI. Selamat Google buat apa kan? Iya, pasti tahu beliau ini aku. Tahu semua polisi tahu dapat Google itu apa? Dan saat itu bapak kan rekor. Saya rekor. Sudah. Kasar saja RGI. Lanjut sama dulu. Oh. Tapi itu di rumah ajaran yang dia semua berarti dia sudah kali. Buktinya apa? Sajadah terpisah. Lain-lain. Kalau langsung situ sudah di depan. Kemudian sosial, ajaran sosial, ajaran sosial bagus. Tapi saya tidak bisa berbeda. Kalau yang Islam yang biasa kan kalau di sini kan kemudian dia yang dari ini bukunya karena sangat itu termasuk resiko dan masuk kriminal yang sangat berani dan berbeda. Rupanya ada perdebatan ideologis ini dia. Saya saksi dan saya tidak cerita. Anggota saya itu ada suka, ada banyak anggota saya yang dia suka itu semuanya. Datang itu dan semuanya bukan game ya. Ini saya selamatkan. Apa tu? Bukan yang benar itu aja. Karena waktu itu saya masih ikut kajian ini. Saya hanya ingin mempertegas. Maklum manusia biasa sebenarnya ada pekerjaan dapur. Ya, ya. Ini lah yang berbahaya. Karena covernya itu bagus. Sampai saya aja tak tahu. Karena covernya itu di luhur. Ya. Luhur ini karena Allah. Ada tujuannya karena apa? Studi luhur, luhur ini karena Allah. Tanya itu kalau kita boleh sekarang. Apa? Studi luhur. Yang perlu orang tuan tak berlukur berlukur baik luarnya kalau salam dengan apa itu salaman kalau misalnya apa itu udah kajinya kalau ada pekarangan kasih duit kirim namanya gam jalan dokter gam ini tutup di tolak penyelidikan bohong pakaian ini bukan gimana kita mempercaya Pancasila ya, dia berbohong terus ya. Pancasila agak mati, ngomong kosong lu karena dia punya terbaik gini Pak, mohon maaf, saya nanya Pak berarti sebenarnya satu. Mereka juga menganggap Pancasila itu togut gitu atau gimana? Sama kan? Hampir sama? Sama kan bukan? Dia ngomongnya sama Pancasila dia kalau dipanggil orang itu, dia sampai mati dia ngomong Pancasila agak mati tapi kan kita malah tahu gak benar gitu. Ya biar alhamdulillah kalau memang dia menyatakan begitu berarti taat Pancasila. Ya kita jangan terburu ya. Itu yang tugas kita semua sekarang. Jadi kan pakai Pancasila Corona gitu. Pancasila Pancasila betul. Kemudian dia ini selalu berlindung dari sorotan publik. Selalu berlindung mengisahkan diri dari sorotan publik. Kalau bisa presiden-presiden kita, Joko Mesir ini, oh bisa semua pasti itu. Konsisten terbuka, silakan semakan istri, silakan istri. Ya sekarang begini, ya. Tapi tetap hatinya, tidak bisa. Harus semaksimal mungkin dia usahakan imamnya orang kan. Semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, nggak boleh deh. Mampu boleh lah. Lagi di rumah, jumatan lagi, ya. Kemudian, nah ini tadi saya katakan dua ini, doktrin dua ini budi, budi rumah, kalau dan doktrin berbohong tak jadi wajib. Wajib bagi mereka, ada yang satu persatu yang ada di sini semuanya yang anggota mantan anggota diri masing ya. Dikatakan, kamu kalau ditanya, apakah kamu mencek diri atau kamu ingin minta berikat ya. Itu namanya doktrin juga. Kemudian, nah ini yang berasa di dalam pemerintah sendiri, khususnya penegakan kita tanyakan juga yang masih aktif Pak Ahmad Brahir, Pak Boy, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres. Ada beberapa anggota-anggota Anda itu terpapar edit. Ini yang dibahas. Terpapar edit dan bukan hanya ini sebenarnya. Dia terpapar tahap-tahap lainnya. Tapi dia sembunyi. Kita lihat ciri-cirinya aja. Ini kok celana jingkrang, kapal celana jingkrang semuanya ya. Dan baik bersama lah juga. Terus kemudian kalau kalau celana jingkrang itu mungkin karena anggota efisiensi pasar bisnis dulu waktu tahun 81 itu yang namanya bayangkan anggota polisi pakai
hubungan diunduh, nggak ada kebun badai yang disusahkan. Hanya keluarga saya pakai, tapi kan pada kampanye memang bagus. Jadi awal-awal begitu dia pinteran, gimana kan tidak ya. Karena mendapat tantangan masyarakat dulu. Sekarang sudah tahu semua, sudah belajar, oh itu benar. Cuma kalau kayak gini kan lagi nanti, jadi ada hasilnya. Semua kita jamaah, tapi jamaahnya ini kalimat jamaah itu dimanfaatkan. Jadi kalimat jamaah yang berlaku umum, kemudian diambil sebagian dipakaikan juga. Saya bisa jamaah. Ya semuanya jamaah, nggak harus ada kita. Saya dong kalau bisa, kalau saya bisa jamaah. Khas, 73 golongan masuk neraka. 73, bisa terbagi dulu 73. 72 orang masuk neraka, satu masuk surga, Islam jamaah, LDI. Itu jadinya, jangan ikutkan itu. Tapi Pak, mengapa apa ada niatan mereka dalam Islam jamaah itu ya, untuk mendirikan negara agama atau negara Islam? Belum. Cuma potensi itu untuk potensinya. Berarti masih levelnya mereka eksklusif, intoleran, terhadap takfiri tadi ya? Potensi untuk menjadi radikal. Sudah mulai menuju aksi. Jadi radikal itu sudah setengahnya. Nah ini potensi. Jadi ini embryonya ya. Iya. Ibu itu udah katakan Pak Jumlah, saya sangat setuju. Awal-awalnya begitu. Awal-awalnya mulai dari kecil, mungkin diri, dan begini. Nah, yang saya ditanyakan kepada Bapak Kapolri, Kapolda, apakah tahu anggota Bapak ini ada yang terdapat paham-paham radikal, intoleran, ada? Apakah Bapak tahu? Kalau nggak tahu, ya. Jadi pemimpin itu nggak benar-benar. Karena nggak tahu, jadi harus tahu. Cirinya apa? Saya mana tahu, anggota sebuah banyak, 1.000, ya, 10.000. Mana tahu saya mana yang kaitin itu, mana yang itu. Cari ciri-cirinya. Saya tunjukin ciri-cirinya. Satu, ada kata-kata. Kan ada nyatanya, Pak. Ada kan? Enggak, maksudnya kalau dulu Bapak di dalam itu kan ada. Database-nya kan ada. Database-nya ada. Itu anggota polisi yang itu pengajian saya aja. Iya kan? Siapa yang ada? Nama dia tertanya. Bahkan sekarang yang menjadi anggota KPK ada juga. Masih aktif, Pak. Masih aktif. Ini bahayanya apa? Kalau ada kasus pidana atau perdata yang menyangkut imamnya atau keempat, dia akan bela. Dia akan mendekati saya suruh. Jadi apa saya? Jadi Bapak dulu memang bagian daripada ini ya Pak, istilahnya penasihat ahli. Mereka semua menganggota Islam dan mereka imam ini yang menyesatkan sesat-sesat ini. Itu dia penasihat ahli, polisi masuk. Kalau ada TNI masuk kan ya. Kalau ada pemerintah yang jadi anggota TNI, itu yang akan benteng, dia akan menggiatnya. Tidak ada satupun menurut sejarah imam yang namanya Abdul Aziz Sultan itu dipanggil polisi baik sebagai saksi menggunakan udara. Tunjukkan sama saya datang. Betul. Ada enggak? Ada enggak sekarang? Imamnya dipanggil polisi sebagai saksi yang kesan datang. Dia akan memerintahkan saya. Ya, enggak tahu kalau saya dicat sama teman-teman saya bagi orang yang kemudian itu kok merasa gak apa-apa. Memang saya bukan sadar. Iya, karena saya terpapar dunia. Tapi sekarang kan sudah sadar. Alhamdulillah. Saya mau diingin sama saya, enggak masalah banyak. Yang penting saya sekarang menyebabkan kebanggaan, keadilan, dan kebanggaan. Assalamualaikum. Tapi benar kan? Banyak sih kalau bisa mati. Bagus sekali saya. Jadi kalau dipanggil polisi pasti ada. Aduh, siapa yang sudah punya bagian pendidikan ini? Kamu yang media ini apa kata dosen? Ayo, datangin sana. Ini kalau pegang, kamu saya jadi itu polisi. Jangan panggil imam.
Makanya di panggil ini juga gak pernah ada datang. Gak pernah ada datang, panggil BNP minta kita gak ada datang. Sebagai tersangka lagi kalau sebagai teman pasti dia datang. Tapi kalau sebagai tersangka tak bertanggap kalau sebagai tersangka bubar semua yang dilakukan. Itu Pak bisa lolos terus katanya ada uang hitam untuk menjawab kejahatan. Uang merah. Nah, itu dia dimakali dengan uang merah. Apa itu Pak? Uang merah itu apa? Ya uang merah emang yang ditaruh di bank yang ada bunganya. Bunganya diambil buat gabungi. Uang saya diambil ditawari. Kamu harus jalan dulu. Iya. Pokoknya taruh di pendiam apa Pak? Bisa juga itu uang merah dari hanya kalau ditawarin berarti tanggap baik juga dia berlindung dan menggunakan fungsi yang tidak terguna pada cokang untuk melindungi dari kesalahan pidana dan perdata antara lain untuk periksa pada kita oleh imamnya yang dipanggil polisi yang terkait dengan bidang pasti tidak ada. Buktikan, kan itu sudah buktikan dua hari lalu dengan orang. Padahal kan yang ketuanya, yang tanggung jawab pada kopiannya, enggak punya kan? Bersembunyi, alasan macam-macam. Datang ke PDRW, katanya sudah di Jakarta. Datang ke Jakarta, katanya sudah di PDRW. Aduh, dicari-cari ya kan? Itu bukti. Tanya ini kalau tanya itu. Terus kemudian, karena dia takut, takut mungkin karena pengetahuannya terbatas. Ya, pendidikannya pasti ya, kata saya itu ya, ini usah dia lah, kalau mau sekolah SDP itu satu rumah itu usah dia. Ada ininya Pak, di apa di Islam Jamaah ini ada semacam manusia atau apa? Sentuh! Di Islam Jamaah itu tahun 2000. Yang bentuk Bapak ini. Jadi ada pemikiran. Kalau kan, gini, pemikirannya begini. Historia. Jadi iman polisi di angkatan 68 itu balik bintang sama saya. Kasihon kami satu pada itu menambah. Maksud gimana ya kalau kita amankan ini dari apa dari pengaduan luar kalau ada acara-acara kita tidak terjun sampai ada yang insiden itu. Tahu tak kita diikatkan apa? Tahu tak saya menghidupkan saya jadi ketua Pak sama Pak Tepiman gitu kan sampai sekarang berkembang terus. Tadinya katanya terbatas kecil, sekarang semua provinsi, semua kabupaten kan ada sentro. Diperintahkan. Pagi dia berbaju RD, di seragam, siang dia berbaju asar, sore berbaju pramuka, malam berbaju sentro. Orang ini itu aja. Itu. Lihat aja itu ya. Yang tahu ya, kita ini. Tentang, kalau tanya orang gak akan tahu. Jadi, caranya membuka kebanyakan diri dan kita meragu siap dan lihat sampai ini Pak itu Senikon itu bermitra dengan institusi negara Pak? Dengan polis itu begitu kenapa? Karena itu kalau gak ada cantolannya kalau gak ada cantolannya dia lemah sendiri itu lemah Bangsel cantolannya Endo ya Kokam cantolannya nomor biasa saya juga ya. Sampai sekarang Pak masih bermitra dengan saya minta tolong kepada Pak Jenderal supaya putuskan, bukan Pak? Putuskan, karena di mana tapi yang punya kemarinnya kan Pak Kapolri kami yang di iya, usulkan ke Kapolri. Tapi ya di NDI itu ada orang yang tugasnya gabuin, gangguan pimpinan di atas sampai dibuat gabuin dengan janji Pak angkatan dia dari Kapolda, angkatan dari Kapolres. Nanti Bapak pokoknya beres lah baik ini jadi saya akan ngakunya saudaranya Jokowi nah iya itu orangnya apa? Bisa satu juta tapi gak bisa sebenarnya dia gak kemana-mana cuma Bapak juga punya yang dari Jokowi ini dan saya usulkan Bapak juga saya sudah lakukan ikat yang Bapak juga buat Bapak di sana terlalu hati-hati itu. Apa-apa saya udah pensiun ini. Saya kasih tahu ke Polisi Polri. Di situ anggota-anggota ini jauh
paham nanti sekarang Islam jamaah dulu, Islam kali dulu ada beberapa mulai dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri ada anggota tadi, KPK ada ya. Dan mereka tugasnya antara lain juga tambahannya kalau ada yang diperiksa anggota ini lapor mereka dia bukan notaris, bukan lawyer, anggota biasa polisi tadi datang ke sini. Kamu masih siapa? Tanggal berapa? Jangan ya. Ini jangan diperiksa. Dipakarkan begini. Tapi ini jangan diperiksa. Di institusi intelijen negara ada pak? Ya. Di institusi intelijen negara ada. Di baik ada juga. Ada. Ada. Ada baik. Ini yang berbahaya ada di dalam. Tugasnya apa? Tugasnya belain, gabuin, cari orang. Ya pasti orang. Terus kemudian kenapa nggak berani ditatap? Kenapa saya tanya-tanya kok imamnya dia kalau diperiksa polisi nggak pernah berani datang ya sebagai tersangka? Karena takut. Maka dia nggak takut, dia pasti takut. 1000% takut dia. Ya. Andai kantor nanti dia datang, alhamdulillah juga dia bisa jadi tersangka. Kalau dia saksi dan waktu dia berani, makanya sangat senang kepada polisi tentara masuk ke situ, masuk di sini. Sekarang jenderal-jenderal polisi, jenderal tentara yang sabar sudah keluar, jadi banyak yang sudah pensiun, pengajian yang saya juga sudah banyak juga seperti sudah pensiun, bisa satu tahun dan depan. Keyakinan itu susah, kalau nggak ada pembedaan susah juga. Jadi aparat polisi dan aparat pemerintah lainnya termasuk anggota polisi di daerah-daerah, termasuk kejaksaan di daerah-daerah didatangi, digabungi, potret sama-sama. Nah ini potret sama-sama kejaksaan, potret sama-sama polisi, viral. Ini Facebook. Iya, viral di YouTube. Di mana tuh? Ada beberapa dari foto-foto dia datang. Apalagi sekarang ini? Apalagi sekarang? Dengan kemarin begitu keras tidak sampai bui itu daerah-daerah itu disuruh berjalan dan pasti di luar merah sudah pasti lah sekarang pasti luar merah ya untuk sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menangkap koruptor-koruptor dari kacau dari pihak cukai dari BPN alhamdulillah dapatkan mereka ke sini. Kemudian yang tadi saya katakan kasus sama dulu saya sampaikan, kemudian yang penting saya sampaikan ini bahwa anda semua pemesanan bahwasanya yang tadi mengatakan tadi banyak yang terpapar pada perangkat dan sebagainya. Nah kemudian punya saya punya tentunya kemudian juga dan ini mohon kepada polisi khususnya pimpinan Polri di pusat dan daerah hati-hati terhadap yang sudah fungsi maupun sudah aktif, hati-hati kalau dijadikan penguat kedudukan. Hati-hati kalau dijadikan penguat kedudukan bisa jemaah dan ini. Bagaimana dengan yang lain? Ya sudah termasuk organisasi tersebut ada dari apa? Jadi yang tadi sudah saya sampaikan di bawah sana. Uang merah dari mana? Dari infak, sodako, kumpul, masukin ke bank, bunga, diambil, buang. Ada dari bantuan luar negeri tidak pernah keperjanjian dengan dalam saya bilang pokoknya kalau ada yang tanya-tanya sama itu karena biasanya kan juga prososal bantuan ke mungkin pengusaha atau institusi itu enggak ada tapi 10% di luar negeri ada area dari sini punya imam belas ini belakangan dulunya seluruh Australia, Amerika, Prancis, Inggris yang di sana di Kota Jokam jadi yang di luar negeri itu dulunya stoknya infak sodako ke imam dulunya dari luar negeri itu sekarang yang saya datang kemarin ke Australia ngobrol dengan imam di pusat itu ada namanya siapa dia bilangnya dia bilang kamu enak dong ngomongin tapi saya masih di dalam ya. Enak juga kalau ngomongin datang tapi aku di hotel foto apa sebagian sudah jadi anggota warga negara Australia. Nah, itu dari keimanan kita menyerahkan kepada saya
bahwasanya saya ngobrol sama imam daerah Pasuruan ya, punya kerja untuk semua imam itu di silakan dipakai. Pasuruan itu ada masjid. Jadi di luar negeri itu banyak punya masjid. Australia di semua negara bagian ada masjid. Yaitu dari gereja-gereja yang sudah aktif. Ya, itu ada foto-foto yang saya datang sana, saya kasih nasihat juga. Penurunan palang itu dari gereja itu masuk Pasuruan Anggara itu di Australia bisa. Namanya gereja apa ya? Gereja dirubah jadi masjid. Australia baik di Melbourne, Sydney. Terus kemudian Adelaide, Brisbane, Perth, itu ada juga bekas-bekas gereja yang sudah sepi jadi masjid. Nah itu, jadi sekarang itu mereka makanya di Australia itu yang namanya Amir katanya saya Amir misalnya, wah yang pelaku, aku udah coba apa itu aku dan sebagainya viral di YouTube dan mencari dari Australia itu. Dan dia tugasnya juga ke Jepang kemana-mana. Ada orang-orang Jepang. Saya ke Jerman tahun lalu di Belanda, di Jerman ada juga. Makanya yang mengikuti saya orang di sana, ya kasih nasihat di situ di Jerman dan sebagainya. Nah ini lah tugas kita memberikan warning sebentar ini. Hati-hati nih. Ini ada orang-orang yang di Indonesia dengan festival kuliah sekarang diputus. Karena nggak bisa kan di luar negeri, imamnya di Indonesia nggak bisa, udah lain negara. Ya kan kata imamnya di sini sekarang, nggak, belum bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan apa-apa dan sebagainya, kita dan teman-teman yang ada di semua adalah orang-orang yang mengetahui perutnya, isi perutnya ini tak cacing. Nggak bisa bohong sama dia. Dan bisa disumpah di sebuah tahun perkembangan boleh, kalau berani. Nah, bagaimana sekarang tugas kita semua untuk mengeliminir ini menyelamatkan umatnya yang di dalam situ supaya selamat. Kalau enggak dikurangi terus seperti dan itu dulunya cuma 3-4-5 di Kebayoran, sekarang sudah ratusan di Kebayoran. Ya kan? Jadi berkembang terus karena orang-orang juga mereka nggak tahu banyak yang datang tetap dengan kebaikan hati kelulusan budi dan namanya turun-turun sekarang turun-turun dengan apa dengan jatuhi obat pokal sobat Sama, kali imam yang bilang ini semua nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang menentang. Bisa mengatakan kalau sudah sudah begini, nah itu berbahaya. Hanya dengan tugas kita semua yang masih baras baras baru, sadar bisa menarik yang berjalan keluar mengajarkan kita dengan kita juga ini ada gunanya dalam sila-sila. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, titik baliknya dulu gimana Pak? Pergulatan berarti ketika saya keluar. Oh, saya itu kan jalan. Jadi saya cari, karena saya kan tunggu. Jadi karena jendri itu bisa berjumlah. Punya keluar itu satu. Jadi saya ngajak sini terus. Ataupun yang itu sahabat-sahabat terus saya. Di rumah yang sudah ada, dan juga di rumah di rumah. Untuk saya juga ya, kan? Saya rasa kita besar di situ, Al-Azhar dan sebagainya, para Al-Azhar, datanglah 3
memang tiga sekjen itu Pak Pak Khalil, Pak Aziz, Pak Jumat yang menjelaskan soal apa yang susah payah dan putus pokoknya yang bisa di membaiki dan menyatakan itu adalah sekarang yang mengat sukat itu. Nah, dari setelah masa kita semuanya serempak ini saya, Pak Fajar, Pak Bindu, Pak Satu, Pak Erawan, semuanya kita dikan ini yang namanya sejarah ini sudah menjalani kesempatan masyarakat apakah si masa yaitu dengan mereka kita berteman pahamnya? No ya, kita sadarkan dengan mereka, jadi kita mengusir bahwa pahamnya besar tapi mereka tidak teman-teman kita dengan kesempatan ini karena mereka teman-teman ini bisa mengajak mereka kalau mereka mau, kalau tidak mau bisa mengajak, ajaknya dari awal saya tidak bisa tadi harus berkat Tuhan, bisa sekali kalau tidak ada orang lain, ya tidak keluar begitu, tidak berani jujur dan begitu kalau sama Zaitun ada kaitan apa? Zaitun Ramayu NII ada kaitan apa? Dengan NII dengan NII ada ada, saya bisa pastikan ya, tidak ada kaitan dengan NII, tidak ada kaitan dengan seperti Al-Qaeda ini fakta ya, saya sangat mengatakan fakta ujung-ujungnya apa? Pertanyaan Pak Ustaz Tanjahil bilang itu kalau mau tanya siapa yang mengangkat dia seterima sejak kapan dia seterima umat mana yang mengangkat dia seterima jadi ujung-ujungnya ini Pak Luwin itu aja ujung-ujungnya dia memberi duit satu bulan itu ada 185 mata-mata karena bagaimana perlihatan dia dan uang itu tidak disimpan di bank, uang itu disembunyikan bisa di dalam tanah, bisa di rumahnya, bisa di luar negeri. Cicil itu nampak lagi bawah 20 ribu saja, 30 orang bawah 20 ribu surat itu dicicil di bank luar dan ada tabung di bank negeri ada, tapi ada yang dititipin orangnya ada kita sama saya mau pulang ini berapa ratus ribu dolar kenapa itu? Itu karena kesan ada di dalam rumah dipoto, potretin semua ada fotonya ada kita punya fotonya tapi yang di dalam maaf ya Pak, saya hanya otak saja tapi saya menjadi seksi karena saya kasih bunglong di situ. Tak tahu kalau orang tak itu pak, kumlah di sekitarnya itu. Biar dia bingung. Ini siapa maksud saya? Di sekelilingmu itu bunglon. Di sekelilingmu bunglon besar dari. Bukan lagi kamu tumbuh kamu. Jangan tumbuh, tidak berapa. Jangan taruh, jangan sama sombong. Maksudnya benar. Enggak sih. Mungkin nanti aparat polisi, TNI dan apa tidak sedangkan sentong. Sentong itu putuskan bagaimana polisi. Nanti kalau ada apa-apa pasti kenapa? Betul. Sudah melenceng dari tujuan saya lipat lebih diberikan di tempat itu. Sudah berada jauh dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Dan dilatih asap itu wakil. Selamat terjadi hati-hati itu. Putuskan dengan kepolisian. Kemudian kalau bisa diberikan ada bisa manusia nyangkutnya dia hubungannya dengan Dimas Polri. Kira kalau Dimas Polri tanya kepada Direktur Dimas Polri pasti jawabannya binaan saya. Itu harus terus baik di daerah. Tapi kalau nanti mau utara mau negara, wah yo, jaga itu nak binaannya supaya gabui supaya utara dia tak orang gelar. Serta jabatan alusi di jalan yang lain-lain juga pernah pulang dia masih di situ terus sebenarnya belum merencana itu tetap kan tapi ya lah bukan saya bukan dengan hati kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang terutama kalau kepada Allah kalau ucapan dan salah yang saya tidak lagi ini maaf dan saya berobat atas kesalahan-kesalahan saya tersebut dengan saya salah bila kita lebih kali saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.